Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Usaha Rumahan. Kali ini saya membahas tentang bebek ala bio ya. Menurut pengetahuan saya, selama saya mempunyai bebek ala bio, ada beberapa kelebihan dan kekurangan ya dari bebek ala bio. Jadi yang pertama, bebek ala bio itu ya cukup unik ya, dari warnanya sangat menarik, dan banyak orang-orang yang pas melihat bebek ini pada seneng ya. Jadi bisa masuk bebek hias, juga bisa masuk bebek yang benar-benar bisa dipakai mencari uang ya, karena ini bebek bertelur. Oke, yang kedua, bebek ini sepengetahuan saya, jika di musim dingin ternyata bebek ini bertelurnya bagus, beda sama bebek lokal ya. Jadi pas musim dingin, musim hujan, meskipun kandangnya kadang becek ini ya, dari plastik waktu kandangnya sebelum di renov, ternyata bebek ala bio paling unggul bertelurnya, malah nambah dari seperti biasanya. Kalau bebek lokal malah turun produksinya, tapi bebek ala bio malah meningkat, cukup heran saya. Oke, untuk yang ketiga, bebek ala bio ini kerontok bulunya lumayan lama ya, kuat. Makanya di sini saya membuat silangan antara bebek ala bio dan bebek tasik. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini adalah bebek yang udah disilang antara dengan betina ala bio dengan jantan tasik. Nah, ini juga. Jadi posturnya itu udah seperti lokal. Namun ciri khas ala bionya masih ada polet di kepalanya. Nah, kalau bebek udah disilang seperti ini, udah beda ya. Jadi untuk paruhnya itu warnanya hitam, kakinya hitam. Dan kelebihan selanjutnya dari bebek yang udah disilang ini, telurnya besar-besar ya, seperti telur lokal. Jadi kekurangan ala bio, kalau untuk produksi penjualan telur konsumsi, jadi kekurangannya itu telurnya enggak besar-besar, pada kecil. Punya ciri khas telurnya itu lonjong. Cuman bertelurnya lumayan cukup bagus ya. Rotok bulunya bagus. Nah, ini jantannya. Ini jantan ala bio. Bagus kan warna bulunya. Jantan ala bio lebih hitam di kepalanya, warna bulu kepalanya hitam, dan di pantatnya itu bagian atas warnanya hitam. Bisa bedakan sama betina lainnya, memiliki ciri yang berbeda. Tentu dari suara juga berbeda ya, seperti lokal. Suaranya lebih kecil ya, kalau betina kan lebih nyaring suaranya. Ini persekat saya isi 27 ekor, betina 25, jantan 2. Jantannya ini ada yang ala bio asli dan ada jantan tasik. Nah, jantan tasik. Nah, juga ini saya ngambil yang warnanya seperti ala bio. Nah, ini. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video di channel Usaha Rumahan. Semoga lancar selalu buat teman-teman di usaha rumahannya, terutama di usaha ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.